countdown. مبروك يتم متاخرين هذا البث مباشر لكم خصيصا من قبل أكاديمي يوتيوب ماليسيا مبادرة يديري ماليسيا وكلاب كرو ماليسيا. ركزوا انتباهكم، سيبدأ البث مباشر بعد القليل. سيتم رابط الحضور في نهاية البرنامج. الرجاء على ملء الرابط في وقت محدد. شكرا لكم. لقد تم توفير حاجز عائلا من أكاديمي يوتيوبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير كلكم جميعا. Misi pencarian ikon E-Didik Junior kini bermula. Siapakah yang layak dinobatkan sebagai ikon E-Didik Junior bagi tahun ini? Jom sertai misi pencarian ini. Syarat-syarat penyertaan, anda mestilah menyertai pusat tuition Percuma Ayu dan juga mestilah mendaftar untuk mendapatkan ID Ayu masing-masing. Juga perlu menjawab soalan yang akan diberikan pada setiap minggu. Dan akhir sekali, perlu menjalani ujian akhir bagi penentuan ikon E-Didik Junior. Jadi, apa tunggu lagi? Adakah anda ikon yang kami cari? Adakah anda telah bersedia? Peluang di tangan anda. Untuk maklumat lanjut, layari www.academyyoutuber.com. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita pada hari ini dipertemukan bersama-sama kita pada hari ini, pada hari Sabtu jam 9.30 pagi 20 hari bulan Mac 20 Maris 2021 Miladi. Alhamdulillah kita bersama-sama lagi di dalam tuition Percuma Ayu, bermula percuma selamanya percuma. Alhamdulillah kita bersama pada hari ini dengan Mu'alimah Basha, okay, sebagai presenter untuk guru kita pada hari ini. Kita juga hari ini ada Mu'alimah Aisyah. Bye-bye sikit Mu'alimah. Kita ada Mu'alimah Rashid bersama saya, Mu'alimah Ayu. Alhamdulillah, kita teruskan lagi kelas kita pada hari ini untuk meneruskan kelas tuition percuma bagi tajuk bagi bahasa Arab, mata pelajaran bahasa Arab SK, dengan tajuk pada hari ini akan dibawakan oleh Mu'alimah Basha dengan tajuk Ashuhur Al-Miladiyah, dengan fokus kepada murakis kepada jumlah basitah. Baiklah, sebelum kita mulakan majlis kita ataupun sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, dah lama Mu'alimah Ayu tak bersiaran bersama rakan-rakan. Jadi hari ini kita nak, sebelum kita mulakan kelas, Mu'alimah nak menyampaikan sedikit iklan sebagai permulaan. Iklan ini, kalau tengok sebelum tadi, ada iklan berkenaan dengan E-Didik Malaysia, E-Didik, ikon E-Didik Junior. Okey, yang dinanti-nantikan oleh semua murid-murid dan juga semua penuntut-penuntut di Akademi YouTuber. Baiklah, saya ingin mengumumkan sedikit iklan daripada Akademi YouTuber berkenaan dengan pencarian ikon E-Didik yang dinanti-nantikan telah tiba, iaitu pada hari Khamis. Ingat, 8 malam, hari Khamis ni, 8 malam. Dan juga kita akan lihat berkenaan dengan iklan ini, kita akan lihat supaya murid-murid kita dapat berpeluang bersama-sama menjadi ataupun merangkul anugerah sebagai ikon E-Didik Junior. Baiklah, semua kena ambil perhatian. Jadi hari ini kita punya kelas bersama Mu'alimah Basha. Antum perlu mendengar dengan fokus supaya antum tidak ketinggalan dan dapat menjawab soalan ujian untuk merangkul anugerah E-Didik Junior. Baiklah, sebelum kita nak memulakan kelas pada hari ini, seperti biasa, Mu'alimah ingatkan kepada adik-adik dan para penonton di luar sana agar menggunakan bahasa yang baik-baik dan sopan-sopan ketika berada di ruangan chat.
Jaga bahasa kita. Bahasa kita adalah akhlak kita, kan? Okey. Adik-adik juga perlu memberi tumpuan kepada Mu'alimah Basha ketika mengajar. Dan sekiranya, kita lihat, sekiranya ada peluang nanti akan dijemput ke dalam konti. Betul kan, Mu'alimah Basha? Okey, seterusnya sekiranya adik-adik akan dijemput ke konti, pastikan kamera dan mikrofon berfungsi dan yang penting mesti menutup aurat. Okey, baiklah. Seterusnya, diingatkan juga link sijil akan diberikan di hujung kelas ini. Pastikan antum menggunakan email ididik yang betul dan sila ambil perhatian link tersebut akan tamat dalam tempoh 30 minit selepas tamat siaran kita. Jangan isi sebelum tamat siaran. Sebelum tamat siaran tak boleh isi lagi. Habis siaran 30 minit, dalam tempoh 30 minit antum isi dan insya-Allah akan dapat sijil. Kalau tak dapat pun, yang penting ilmu antum sudah terima dengan baik daripada Mu'alimah Basha. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita ikuti kelas bersama dengan Mu'alimah Basha yang akan menyampaikan kelas Bahasa Arab dengan tajuk Ashuhur Al-Miladiyah dengan murakis kepada jumlah basitah. Tafadhal, falyatafadhal mashkura. Jemput Mu'alimah Basha. Okay, syukran jazilan ila Mu'alimah Ayu, Al-Muhtaramah Mu'alimah Rashidah dan seterusnya rakan-rakan Mu'alimah yang berada di konti, Mu'alimah Aisyah dan juga kepada anak-anak didik Mu'alimah. Rasa lama Mu'alimah tidak bersiaran dan Mu'alimah rindu sebenarnya. Waalaikumsalam Cik Lubna, Aisyah Atirah, Ryan. Ya, dan semualah yang berada di ruangan chat. Sifu Syam pun ada. Ada Sifu Syam. Ya, ada. Ya, sentiasa memantau. Okey, anak-anak didik boleh tuliskan nama di sana dan nama sekolah supaya Mu'alimah dapat berkenalan dengan anak-anak didik daripada sekolah-sekolah yang lain. Baiklah. Sebelum kita memulakan pembelajaran, okay, untuk hari ini anak-anak semua bersiaran di channel Mu'alimah Basha dan Mu'alimah akan menemani anak-anak semua selama 1 jam. Okay? Baiklah, Mu'alimah Rashidah, kita boleh teruskan kepada slide. Okay. Baiklah, sebelum kita memulakan pembelajaran kita, marilah kita tadahkan tangan sama-sama kita membaca doa belajar. Semoga kelas kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa ansyur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Baiklah, untuk anak-anak didik Mu'alimah, kaifa halukum jami'an? Kaifa halukum wa sabahal khair? Apa kabar semua? Boleh jawab di ruangan chat. Kaifa halukum, jawabnya apa? Okey, Nur Aisyah Atika, ahlan wa sahlan, Nur Rehan, Nur Sumayah ya, daripada SK Malawa. Okey, Mu'alimah tunggu lagi dan boleh share link ini kepada rakan-rakan yang lain. Insyirah, Sabahan Nur ya Mu'alimah. Mu'alimah mengharapkan semua anak-anak didik Mu'alimah semua berada dalam keadaan yang sehat ya. Baiklah, jadi kita teruskan pembelajaran kita. Kalau dilihat pada slide, seperti biasa untuk yang pertama kali mengikuti kelas tuition Bahasa Arab, okay, kita tengok di sini ada poster rakan-rakan Mu'alimah, Mu'alim dan Mu'alimah yang sudah menyediakan video-video dan ada di antara mereka semua telah pun mengadakan kelas-kelas live. Dan Mu'alimah percaya anak-anak didik Mu'alimah ada mengikuti kelas-kelas yang dilaksanakan oleh rakan-rakan Mu'alimah. Kutip semua ilmu-ilmu yang diberikan oleh
rakan-rakan muallimah. Okey, Muhammad Zakwan, ahlan wasahlan. Baik, terus Muallimah Rashidah, next. Okey, kepada yang pertama kali mengikuti kelas, mungkin ada lagi yang belum mengenali Muallimah, ya. Yeah? Muallimah bernama Bashirah binti Kasim. Channel Basha KS itu adalah singkatan daripada Bashirah, dan KS itu daripada perkataan Kasim. Dan Muallimah bertugas di Sekolah Kebangsaan Malawa, Kota Kinabalu, negeri di bawah bayu, Sabah. Dan untuk anak-anak didik daripada SK Malawa, ahlan wasahlan. Dan kepada anak-anak didik daripada sekolah yang lain, Muallimah ucapkan salam perkenalan daripada Muallimah. Muallimah mengajar, siapa ni, Ustazah Ziani. Muallimah mengajar selama 13 tahun di Sekolah Kebangsaan Malawa. Jadi, hal antum musta'idun? Dah bersedia ke belum nak belajar untuk bahasa Arab pada hari ini? Kalau dah bersedia, tulis bersedia. Alhamdulillah awal sihat. Alhamdulillah. Alright, baik. Jadi kita teruskan dengan Hayya Bil Arabiyah. Jomlah kita berbahasa Arab. Jom mari pelajari bahasa Arab. Bahasa indah, bahasa Al-Quran. Mari pelajari bahasa ini, bahasa yang suci dan murni. Hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah. Hayya nadrusuha ma'an, hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah. Hayya bil Arabiyah. Baik, tajuk kita hari ini, Maza maudu' al-yawm, Muallimah Ayu. Seperti mana Muallimah Ayu sebutkan apa tadi? Apa tajuk kita hari ini? Adik-adik ingat? Okey. Tulis di ruangan chat, Ashuhurul Miladiyah. Masih lagi tajuk Ashuhurul Miladiyah. Dan topik ini sebenarnya topik tahun 4. Tapi untuk tahun-tahun yang lain boleh mengikuti. Kerana kita, apa orang panggil kita, apa ni Muallimah Ayu? Perkataan-perkataan apa? Kita kena menguasai perbendaharaan perkataan bahasa Arab. Kan? Betul. Mesti ada perkataan-perkataan tu bersama kita selalu. Ya, betul. Kadang-kadang bila masuk tahun 6 pun masih lagi lupa bulan Jun apa dalam bahasa Arab. Kan? Betul. Tahun 1 pun nak boleh ikut. Hari pun tak tahu. Ya, betul. Hari pun lupa. Kan? Ya, ya, betul. Baik, Ashuhurul Miladiyah. Dan Muallimah percaya anak-anak didik semua sudah pun belajar tajuk ini kerana dia merupakan tajuk yang pertama. Dan untuk hari ini, kalau Muallimah Ayu dah ada ajar tak tajuk tahun 4 ni? Sudah, sudah berada di hujung. Tetapi boleh kita ulang kaji semula, tak rugi. Ya, betul. Okey, seterusnya Muallimah Rashidah. Next slide. Okey, untuk hari ini Muallimah bukan nak ajar
bulan-bulan ni. Sebab bulan-bulan ini telah pun disentuh oleh Mu'alimah Iziani, kalau tak salah Mu'alimah, dalam sesi live kelas tuition bahasa Arab dengan Mu'alimah Iziani. Okey, cuma untuk hari ini sebagai mukadimah kita rujuk kembali dan yes, ulang kaji. Dan kalau anak-anak ada mengikuti Mu'alimah punya channel, Mu'alimah ada melagukan Farhana. Terima kasih Farhana. Cepat dia tulis Mu'alimah Ayu. Semua dah tu. Dia taik semua. Jadi jadi sodakallah lah kita di sini. Okey Farhana, terima kasih. Mukadimah kan? Betul. Okey. Siapa yang anak-anak Mu'alimah pernah dengar lagu yang Mu'alimah nyanyikan dalam channel tentang Asyuhurul Miladiyah? Kadang-kadang bila kita nyanyi ni kita ingat sikit kan Mu'alimah Ayu? Betul. Ha, senang ingat. Ha, sentiasa boleh nyanyi. Ada tak yang boleh respon? Siapa yang pernah dengar lagu tu kan? Siapa yang pernah? Mu'alimah macam nak panggil lah satu orang ni kalau yang siapa yang pernah menyanyi. Saya. Tu ramai tu. Ha, sudah. Amalina, tu nak nyanyi kat atas ni. Ada tak nak, nak tolong nyanyikan? Mu'alimah nak bagi link ni? Oh, awal kita link kali ni. Cepat-cepat. Ya, tak apa. Okay. Kita buat kelainan santai-santai. Ya, betul. Untuk tajuk ini, Mu'alimah bawakan dengan nada ala lahni selimut putih. Selimut putih tu macam mana? Mu'alimah Aisyah? Mu'alimah Aisyah. Sekejap. Selimut putih macam mana lagu dia? Tengok muka Mu'alimah Aisyah. Semua tengok muka Mu'alimah Aisyah terkejut. Janganlah, saya nyanyi. Mu'alimah Aisyah suara sedap tapi dia tak nak nyanyi. Okey. Mu'alimah kabur. Okey. Seram ah. Sipu Syam. Ke Sipu Syam nak naik nyanyi? Okey, selimut putih. Alalah ni selimut putih. Ada tak yang naik? Aisyah, cuba giling. Ada tak yang nak nyanyi ni? Adik Farhana ke Lubna ke Koyim. Selimut putih. Itulah saya tu. Abu Zara ada, Nur Mesa. Bila Israel datang memanggil. Yang itu. Israel pula kan. Mu'alimah Aisyah dah bagi link. Mu'alimah nak suruh nyanyi lah. Siapa nak nyanyi? Mari jemput. Okay. Mu'alimah sakit tekak hari ni. Okay, Nurul Izzati. Boleh tekan link tu Izzati. Okay, tekan Izzati. Alright. Dah ada tu. Farhana. Tapi okay. Okay, kita dengar Farhana. Ada. Okay, Farhana. Ada. Kita kasih apa? Kasih bagi dia tengah sikit, Aisyah. Okay, Assalamualaikum Farhana. Waalaikumsalam Alimah. Masya Allah. Kaifa haluki Farhana? Kaifa haluki? Apa khabar? Ana bil khair. Alhamdulillah. Okey, Farhana beruntung sebab Farhana Mu'alimah bagi mukadimah untuk Mu'alimah punya slide untuk hari ini. Cuba Farhana nyanyikan dulu sebagai mukadimah ni. Nanti Mu'alim Hazar pula yang nyanyi nanti. Wah, okay. Mu'alim Hazar dia datang nak dengar Farhana nyanyi. Ya, alhamdulillah. Sekejap. Tiga minit je. Alright, okey. Mu'alim nak cakap apa? Okey, teruskan. Kita bagi laluan sekejap. Ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua kejap. Okey, tak ramai ni. Okey, baik. Pada minggu hadapan kita akan adakan ujian terakhir mungkin telah disebutkan oleh Mu'alimah Bashar tadi. Kita akan adakan ujian terakhir untuk pencarian ikon Ididik Junior. So minggu depan kita akan dapat tahulah siapa ikon Ididik Junior bagi subjek Bahasa Arab. Jadi jangan lepaskan peluang, bunyi lori. Jangan lepaskan peluang pada hari Sabtu minggu hadapan jam 9.30 pagi, war-warkan kepada kawan-kawan, kepada jiran-jiran, kepada adik-beradik, pakcik, makcik semua, sepupu, sepapat, yang kita akan adakan ujian terakhir untuk pencarian ikon Ididik Junior untuk mata pelajaran Bahasa Arab pada jam 9.30 pagi hari Sabtu minggu hadapan. Berapa hari bulan saya dah lupa. Pada tarikh 27 hari bulan. Hari pertama cuti sekolah dah adik semua. Jadi Mu'alim harap semua dapat hadir pada hari itu kerana kita akan buat peperiksaan itu secara live. Kita buat secara live, nanti adik-adik semua dapat tengok keputusan dia kat situ lah. Okay?
Alright, so kita jumpa pada minggu hadapan insyaAllah. Pada minggu ni Mu'alim tak dapat lama dengan adik-adik kerana lepas ni Mu'alim ada program bersama dengan Imam Muda Ashraf. Okay, jadi stay tune di sini bersama dengan Mu'alim Mahbasyah. InsyaAllah kita akan jumpa pada minggu hadapan. 9.30 pagi, hari Sabtu, ujian terakhir untuk mencari ikon Edidik Junior Bahasa Arab. Jangan lupa hadiahnya sangat lumayan dan Mu'alim sendiri akan bagi hadiah yang special untuk adik-adik semua. Stay tune. Minggu depan kita jumpa. Okay, sampai situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan dengan mu'allimah-mu'allimah yang ada sekarang ni. Bye-bye. Okay, syukran okay. Mu'allim Hazar. Ya. Terima kasih Mu'allim Hazar atas info dan anak-anak didik harap dapat stay. Ya. Mana tahu soalan. Soalan agak-agak mencabar ya. Okay, teruskan untuk slide seterusnya. Farhana sudah bersedia? Farhana sudah bersedia? Okay. Ready? Sudah. Wahid, Isnani, Ibda. Janair, Fabroir, Maris, Ibril, Mayun, Yunyu, Yulyu, Agustus, September, Oktober, November, Desember, hazihi syuhurul miladiyah. Okey, sampai situ. Baguslah Farhana, masya-Allah. Terima kasih Farhana. Mumtazah. Okey, terima kasih Farhana. Mu'alimah Basya. Meremang bulu roma saya. Mu'alimah Rashidah boleh klik sekali lagi untuk kenapa dia bersembunyi belakang pintu tu. Belakang apa? Pintu pula. Belakang pokok. Klik sekali lagi. Okey. Bukan. Okey. Baik. Okey. Itu antara lagu. Terima kasih Farhana. Okey. Lagu Selimut Putih. Baik. Mu'alimah teruskan. Ni nak suruh Mu'alimah nyanyi balik ni. Mu'alimah Rashidah ni. Kena nyanyi okay. Tu, kena nyanyi mesti. Satu kita bagi satu round dekat Mu'alimah Basya nyanyi. Wow, ni Mu'alimah Ayu kena nyanyi ni. Okey. Hazihi syuhurul miladiyah. Kita ambil yang last sekali. Baik. Okay. Hayya nakra. Kita tak nak membuangkan masa. Kita terus kepada pembelajaran kita hari ini. Mu'alimah tidak mau fokus kepada bulan itu. Sekarang ni macam mana kita hendak membina ayat daripada perkataan-perkataan bulan yang sudah kita pelajari. Teruskan next. Okey, kalau kita tengok perkataan yang pertama, hayya nakra ma'a mu'alimah. Mari kita baca petikan yang pertama. Okey, petikan yang pertama ma ni rasanya dah belajar dah dengan Mu'alimah Aisyah ke Mu'alimah Aisyah? Ma. Ya, yeah, istifham tu. Ya. Okey, ma. Haza ma haza syah. Ma haza syah. Ma apa? Haza. Ma makna haza? Ma makna haza? Ma makna haza? Ini darjah satu dah belajar ni. Anak-anak tulis di ruangan cek. Ma makna haza? Ada tak? Ma haza syahr. Apa itu bulan? Haza bukan itu. Nahihe bukan itu. Haza. Haza. Ma makna haza? Ini betul. Marsha. Marsha Mut. Marsha Mut Ahmad. Ini. Asyahr. Asyahru bimakna bulan. Apa ini bulan? Cuma terbalik je Mu'alimah Ayu. Ke mana ni? Apa ini bulan? Apa ini bulan? Tapi beginilah bahasa Arab . Tapi kalau kita terjemahkan kepada bahasa Melayu, ini bulan apa? Ini bulan apa? Mahazasyah. Dapat tak? Bulan ini apa? Ya, ini bulan apa? Pening lah terbalik. Okey, kita teruskan kepada jawapan. Apa ini bulan? Jawapannya. Tengok bulan apa tu yang bersembunyi tu. Mana bulan ni ha? Okey, terus next. Okey, next. Haza syahru. Haza syahru. Haza tadi ini. Asyahru. Syahru bulan. Syahru Yanair. Kalau kita tengok kalender di sana, bulan Yanair, bulan Januari. Haza syahru
Syahru Yanair. Mm-hmm. Cuba terjemah di ruangan chat. Haza Syahru Syahru Yanair. Ma makna? Haza Farhana, ini bulan Januari. Ini bulan Januari. Ya, betul. Koyim eh. Tapi kalau okey, Mualimah nak tanya untuk bulan sekarang, bulan Mac, macam mana nak jawab? Mahaza Syahr. Mahaza Syahr untuk bulan Mac, macam mana nak jawab? Tulis di ruangan chat. Hmm. Bulan Mac apa tadi? Penat je Farhana menyanyi. Ha, Mualimah tak nak nyanyi nanti rosak mikrofon. Tak pun hujan, cantik-cantik cuaca hari ini ni. Maris, Hana. Ayat penuh. Mualimah nak ayat penuh. Mahaza Syahr. Bina ayat. Nah, Malimah dah tulis sana. Haza syahru syahru Yanair. Itu contoh bulan Januari. Malimah nak anak-anak didik Malimah buat ayat untuk bulan Mac. Ah, Nur Faryiniza. Dayangku Nur Umairah. Anas Jazlin. Ahsanti. Ahsantum. Ya. Yeah. Ada tak lagi Malimah Ayu? Yang jawab. Belum. Haza syahru syahru Maris. Betul. Yes. Free Niza. Yeah, free. Ah, adik Cempaka, I love you. Cempaka. Haza syahru syahru Maris. Betul. Yang lain pun semua betul. Kitabah sahiha. Naam. Baik. Seterusnya kita tengok ayat yang kedua. Al-Kalimah At-Taliyah. Okay, stop sampai situ. Alright. Wow. Mata. Okay. Kita tengok cik, cantik pula cikgu dia ni ya. Malimah siapa ni ya? Comel. Marashida dia pakai spek. Ya, betul. Baik. Perkataan yang berikutnya. Mata. Mata? Ma makna mata? Mata? Bukan. Apa mata? Bila oh, Farhana dah tulis dah. Farhana cakap. Mesti bila jari jadikan musalah tulis. Apa? Bila jari jadi. Dah salah typing. Dah typo dah. Ya, dia dah baik. Terima kasih Farhana. Baik. Hari jadi kamu. Okey. Maklumat tanya tadi. Mata. Mata bermakna bila. Bila. Yaum. Yaum bermakna hari. Bila hari miladika. Miladika. Apa ni miladika? Ui, ramai dah jawab. Mesti confirm tak tidur dalam kelas ni. Hebat, hebat, hebat. Tapi kan kenapa ka itu merah tu, ha? Bila hari lahir kamu, kenapa ka itu merah? Maklumah merahkan dia. Nampak tak yang sebelah situ? Ya. Kenapa tu? Ada clue tak dekat gambar tu? Ada clue tak? Dekat situ. Okey, tengok ada clue. Bila hari lahir kamu? Lelaki. Kamu dah ada yang jawab. Ya, betul. Nurmisa eh. Nurmisa jawab. Nurmisa Philip. Ya. Ya, ka itu adalah dhamir dikhususkan untuk lelaki. Maksudnya kalau Mualimah nak tanya kepada murid lelaki, Mualimah nak tanya kepada siapa-siapalah yang lelaki, Mualimah akan sebut mata yaumu miladika. Dapat tak? Anta. Sebab itu lelaki. Anta. Ya, anta. Kembali kepada dhamir anta eh. Mualimah dah ajar dah banyak dah kelas tuition ni ha. Lelaki Abu Zar, betul. Menunjuk kepada lelaki. Bagus. Semua ahsan tau. Okey, jawapnya apa? Mualimah Rashidah. Apa jawapan kepada mata yaumu miladika? Kalau tengok yang dalam gambar ni, Nuruddin nama dia. Nuruddin ni lahir bulan Mac. Sama dengan Mualimah lah. Sama dengan Mualimah bulan Mac. Okey. Yaumu, tengok jawapan. Yaumu miladi. Yaumu. Miladi, hari lahir saya. Ia di belakang itu menunjukkan kepada saya. Dia tak tulis, dia tak jawab. Dia tak jawab apa ni, yaumu miladika kan. Bila hari lahir kamu, hari lahir kamu. Takkan nak jawab begitu. Mesti kita jawab hari lahir saya.
miladi fi syahri pada bulan Maris. Betul Ryan, yaumu miladi fi syahri Maris. Mak Lima nak tanya anak-anak semua, mata yaumu miladi kum, betul ke Mak Lima Ayu? Bila hari lahir kamu semua? Miladikum. Ya betul. Boleh jawab. Mata yaumu miladikum. Takkan Mak Lima nak sebut mata yaumu miladi kaki kan? Satu kan? Pelik pula bunyi kaki. Ya bunyi kaki. Yaumu miladi fi syahri Maris. Nur Amalina. Sama-sama. Lagi-lagi. Farhana. Maris. Farhana. Nur Dayangku fi syahri Februair. Siti Aminah, Mak Lima Ayu boleh bacakan komen. Siti Aminah, ramai tu. Hey, Cikgu Ika. Ini bulan Maris. Cikgu. Ya, Cikgu Ika. Cikgu Ika jawab, yaumu miladi fi syahri Yanayir. Betul Cikgu Ika. Wow, nasib sudah limpas. Kalau bulan Maris saya belanja itu. Betul-betul. Okay. Sudah sampai, sudah lepas. Okey, ada Isyirah jawab. Yaumu miladi fi syahri September. Okey. Betul-betul. Ini siapa? Alisha. Ramai dah jawab ni. Okey, semua betul ya. Mak Lima Izzah pun ada. Ada. Mak Lima Izzah. Mak Lima Izzah bulan berapa tu Mak Lima Ayu? Disambar. Lambat lagi. Lambat lagi. Sempat kumpul duit untuk bagi hadiah. Tayyib, Mak Lima Ayu, mata yang memiladi ke? Ya. Yeah. Ayau memiladi fi syahri Mayu. Mayu, wow. Bulan Mayu. Mak Lima Rashidah, mata yang memiladi ke? Dike? Sasul. Mak Lima Rashidah dia pakai bahasa isyarat saja. Tak pengapa. Okey. Mak Lima Aisyah, mata yang memiladi ke? Mak Lima Aisyah tak nampak di bawah. Naik atas sikit. Mak Lima Aisyah. Oktober. Okey, Toyib. Kita ada siapa lagi di sana? Sipu Syam. Sipu Syam ada. Mak Lima Razia pun ada. Ada Razia. Okey, Sipu Syam mana tadi? Okey, yaumu miladi fi syahri Yunyu. Sipu Syam Yunyu eh. Okey, seterusnya. Next. Okay. Kalau tadi kita fokuskan kepada soalan kepada lelaki. Sama juga soalan yang sama. Mata yaumu miladi ki. Tadi ka. Ini ki. Ya. Yeah. Kenapa ki? Kerana anti. Laki? Kenapa ki? Ya. Yeah. Sebab apa Mak Lima Ayu tadi? Sebab anti. Anti. Kita khususkan kepada anti. Anti tu apa? Anti yang itu ke? Makcik ke? Anti. Untuk auntie. Perempuan. Farhana jawab. Farhana typo. Ya, Bial. Ramai dah ni. Ki untuk perempuan. Betul. Ki untuk perempuan. Okey. Jawapannya sama juga. Macam adik yang dalam gambar ini. Dia pada bulan Mei. Kita tengok jawapan bulan Mei. Ya, jawapan bulan Mei. Ya, bulan Mayu lah. Makcik, mami bukan makcik ya, auntie. Mak Lima Ayu, next slide. Klik. Mata yaumu miladi ki. Jawapannya ialah? Jawapannya apa? Boleh jawab tak? Mak Lima pernah ajar sebelum ni. Alhamdulillah. Yaumu miladi fi syahri Mayu. Sebab dia bulan Mei. Sama dengan Mak Lima Ayu. Untuk perempuan betul Nur Farah. Betul Nur Farah. Jadi anak-anak di Mak Lima faham tak setakat ni? Miladika, miladiki. Macam mana mau guna miladika? Macam mana mau gunakan miladiki? Assalamualaikum Mak Lima. Saya Siti Nur Syazwana. Ya ahlan wa sahlan Siti. Betul Nur Mesa untuk perempuan kalau ki. Betul, betul. Faham. Arfa faham. Faham sangat. Alhamdulillah. Seterusnya, kalau faham. Kalau faham, kita teruskan. Kita teruskan kepada ayat yang berikutnya. Wow. Apa ni? Apa ni? Meriahnya. Meriahnya.
Okey, baik kita tengok. Contoh ayat berikutnya, soalan yang berikutnya, mata. Mata lagi. Berapa banyak mata ni ha? Terima kasih semua faham, alhamdulillah. Mata bila. Mata bila. Perkataan yang anak-anak untuk hari ini, yaumur riyadiyu. Yaumur riyadiyu. Bila hari sukan. Tak ada perkataan sekolah kat situ. Kalau sekolah di yaumur riyadiyul madrasiyu. Panjang lagi. Bila hari sukan. Ya betul Hana Humairah, bila hari sukan. Bilakah hari sukan? Betul, 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 betul. Yang meredah femeras. Bagus Cempaka dah jawab dah. Dah jawab dah Mak Lim Hayu. Penuh dah tu. Penuh dah jawab. Penuh. Ya Umur Riyadi. Betul. Cempaka mari naik sini, mai tolong aja. Mai tolong teman Mak Lim Haja ni. Awal dia Arfa, betul Arfa. Ya Umur Riyadi fi syahri Yunyu. Ha, dah jawab dah. Pandai dah buat ayat. Di sekolah anak-anak ada sukan tak untuk tahun ni? Mualimah tak ada. Sekolah Mualimah nah ni. Tak ada sukan. Bilakah hari sukan? Manu. Betul. Okey, tak boleh. Kita tak boleh sukan sekarang. Baik, teruskan kepada jawapan. Apa jawapan dia? Sama juga macam tadi, cara susunan ayat. Okey. Okey, kita letakkan yaumur riyadiyu, hari sukan. Cara jawab. Bila hari sukan? Hari sukan fi syahri, pada bulan. Biasanya pada bulan 2. Jadi Mak Lima letakkan bulan Fabroyir. 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 Nurul Ashikin, tak apa, lambat tak apa. Betul. Siapa ni? Dusuki Adam. Bila hari sukan, betul. Yaumur riyadi fi syahri Fabroyir. Cuba terjemah. Ma makna yaumur riyadiyu fi syahri Fabroyir? Cuba terjemah. Okey, Ari Danish, hari terjemah. Lahir pada bulan Mac. Hari sukan. Hari ya, sukan. Betul ni. Yeah. Amalina. Amalina sudah jawab. Hari sukan pada bulan Februari. Betul? Lagi ada lagi tak Mak Lima Ayu? Kita lihat ya. Alia kata kalau sekolah saya bulan Mei. Ya Muriyadi fi syahri Mayu katanya. Oh tu Friniza. Okay, hari Friniza. Friniza sekolah mana Friniza? Nanti siapa yang belum lagi berkenalan dengan Mak Lima tulis di sana. Hari sukan pada bulan Februari. Ariana Najla, betul betul, sahihah sahihah, antum mumtazun. Baik, seterusnya apa perkataan seterusnya? Kita akan bina ayat daripada bulan yang sudah kita belajar. Baik, ui bulan November, apa yang berlaku pada bulan November? Ui ada Ustaz Handsome. Perkataan yang baru pula, mata. Mata tu yang tadi sama juga. Haflut takrim. Mak, mana haflut takrim kalau tengok gambar tu? Apa tu? Gambar tu? Betul? Cepat, siapa boleh teka? Teka ini dapat scroll-scroll, dapat apa tu yang, bukan dapat topi, pakai topi. Mata haflut takrim. Biasanya berada di hujung tahun. Saya sekolah Sungai Padas. Hana Humairah sudah jawab. Hana Humairah sudah jawab bila hari anugerah. Anugerah cemerlang ataupun hari penyampaian hadiah. Penyampaian hadiah. Betul, betul. Siapa tadi daripada Padas tadi? Selamat datang, ahlan wa sahlan. Padas Sandakan, Masya Allah, jauhnya. Mak Lima pernah sampai Sandakan. Feriniza. Wow. Terbelit Mak Lima punya lidah. Keluar gigi palsu. Friniza Azriyana. Ya betul. Bila hari anugerah? Baik. Macam mana cara jawab? Mak Lima Rashidah. Mata haflut takrim. Jawapan haflut takrim. Nampak dia letak di depan kan? Bila hari anugerah cemerlang. Hari anugerah
cemerlang. Fi, apa tu fi? Syahri, pada bulan syahri. Syahri, bulan. Syah, syahri. Ha, bukan Cikgu Syahri. Cikgu Syahri tu yang cerita. Apa tu? Piramli, piramli. Cikgu tidur. Itu Cikgu tidur dalam. Eh, bukan. Apa? Cikgu suka main bola. Main bola. Ha, hari-hari cikgu main bola. Itu Cikgu Syahri. Ini ini Syahri. Bermakna bulan. Bulan November dalam bahasa Arab ialah November. Seperti mana adik Farhana nyanyi tadi. Ha, November. Dapat tak? Hari anugerah cemerlang pada bulan November. Betul. Tapi tahun lepas ini Zara jawab. Tak boleh buat juga. Kan? Harap-harap tahun ni harap-harap tahun ni ada rezeki untuk kita melaksanakan hari anugerah cemerlang di sekolah masing-masing kan. Okey, seterusnya kita tengok perkataan apa yang berikutnya untuk tajuk Asyuhurul Miladiyah. Wow, apa ni? Wah, cantik. Wow, ini macam nyanyi ni. Ini macam nyanyi ni. Maupun sama, bersiap sedia. Okey. Mak Lima akan nyanyikan sedikit. Masih lagi sambungan. Kalau tahun 4 nah, petikan-petikan ini berada pada muka surat Sittatun wa Ishruna. Ari Danish faham. Alhamdulillah tahu lagu ni Farhana. Okey, jadi yang lain boleh bersiap sedia. Siapa yang ingin menyumbangkan lagu. Kalau tidak, Mak Lima Aisyah nak nyanyi tu. Dia saja je. Dia saja disimpan. Disimpan. Dia simpan suara. Mak Lima Rashidah sebab dia tayang slide. Okey. Lagu apa ni Koyim? Koyim ni bukan lagu dandut, okey? Baik, ready. Dengar betul-betul. Sambungan daripada dengar yang tadi. Mak Lima Basha. Wow. Nak dengar ke tak nak? Nak. Okey, Mak Lima nyanyikan sedikit. Mata yaumu miladika, mata yaumul muallimina, al-yaumul riyadiyu fi syahri Ibril, wa haflun takrim fi syahri November. Ada tak yang hari anugerah cemerlang? Okey tak? Cuba tengok hujan tak? Hujan tak? Okay. Tak hujan tak? Tak hujan. Tak hujan lah. Boleh buat you. Syam nak nyanyi lagi ke? Boleh. Okay. Tak hujan, tak hujan. Boleh ulang lagi sekali. Boleh ulang sekali lagi ya? Nak. Okay. Jadi kenapa Mak Alimah bawakan lagu kalau ikut macam perlahan mengantuk lah. Kalau Mak Alimah ulang 10 kali, Mak Alimah rasa takut semua tertidur. Kan? Mak Alimah? Tapi, ya. Mak Alimah Basha. Ya. Adik Farhana kata, wow, tergamam saya dengar suara bidadari syurga. Wow. Terima kasih. Masya Allah. Hazza min fadli Rabbi. Okay. Mak Lima Ayu. Mak Lima Ayu, sebenarnya okay. Lagu ni, dia versi yang laju tau. Kalau anak-anak pergi dekat channel-channel Mu'alim dan Mu'alimah yang lain pun ada sebenarnya lagu-lagu ni. Cuma versi yang berbeza. Ada yang bawa lagu versi Rasa Gembira. Kalau rasa gembira tepuk tangan kan. Mata yaumu miladika. Begitu. Tapi sebab dia terlalu laju, Mu'alimah slowkan dia. Supaya anak-anak dapat sebut dengan baik. Mata yaumu miladika. Satu-satu mata yaumul mu'allimina. Mu'allimina. Pandai. Al-yaumul riyadiyu fi syahri Ibril wa haflun takrim. Betul? Fi syahri November. Betul. Wuih, Mu'allimah Ayu dah dapat. Anak-anak semua dapat tak? Cepat. Ada tak nak nyanyi? Nur Misa, nak nyanyi tak? Nur Amalina, Nur Izzati. Okay, kita boleh share link untuk naik ke konti. Siapa nak nyanyi dan... tu? Yes, yes. Adalah.
Mirza. Kita sudah ada lah. Mirza. Mirza. Kita berkenalan dulu dengan adik Mirza, Maklim Ayu. Waalaikumsalam. Min Aina Aunty. Sekolah mana, dek? Dari SK Pengkalan Jaya, Pulau Pinang. Wah, orang Pinang. Okey, jadi adik Mirza. Mana sudah? Naikkan Mu'alimah Aisyah, terus naikkan selindung. Ke tengah adik Mirza. Ya, terlindung. Mu'alimah tak nampak Mirza. Okey, naikkan ke tengah sedikit. Yes, baru Mu'alimah nampak. Okey, adik Mirza. Okay. Adik Mirza nak nyanyi? Nak nyanyi? Mari. Okey, cuba try. Wahid, Isnani, Ibrat. Saya tahu. Saya tahu melodi. Tak tahu melodi? Ha? Melodi selim. Mata yaumu miladika. Cuba. Cuba. Betul. Mata yaumul muallimina. Al-yawmur riyadiyu. Al-yawmur riyadiyu isyadi ibril. Lagi? Wa haflut takrim. Wa haflut takrimi fi syahri nufambat. Wah, mumtazah, berani. Sama-sama Mirza. Syukran. Okey. Ada lagi tak? Kita ada lagi. Cempaka. Assalamualaikum. Alan Cempaka. Mu'alimah Aisyah, naikkan adik Cempaka tinggi sikit. Bagi dekat dengan Mu'alimah Basha. Jauh sangat ni. Tak nampak. Yes. Sudah sampai. Adik Cempaka nak nyanyi ke nak jawab soalan? Ada soalan juga lepas ni. Nak nyanyi ke nak jawab soalan? Nyanyi dululah. Nyanyi. Okay. Nyanyi dulu. Okay, ready. Wahid Isnani. Ibda. Mata yaumu. Tak ingat. Miladika. Cuba. Mata yaumu. Mata yaumu miladika. Mata yaumul muallimina. Betul. Al-yawmur riyadiyu fi syahri ibril wa haflut takrim syahri nufambar. Betul. Masya Allah, Masya Allah. Sedaplah suara dia, Mu'alimah Ayu. Ya, Ariana pun memuji baik. Okey, Mu'alimah pula. Okey, adik Cempaka, terima kasih. Mu'alimah Rashidah boleh terus kepada Tadri Pats. Yes, sama juga sebenarnya. Siapa nak nyanyi, kita akan bagi nyanyi. Siapa nak jawab Tadri Pats, kita akan bagi. Okey. Mu'alimah Ayu boleh tanyakan adik Nur Damia. Assalamualaikum. Okey, Damia. Waalaikumsalam. Nur Damia Hamani. Min Aina Aunty? Daripada mana? Dari sekolah SK Taman Bunga Raya 1 Selangor. Oh, Selangor. Orang Selangor. Nak nyanyi ke jawab soalan? Jawab soalan. Okey. Jumpa Mu'alimah Basha. Ya, ambil jalan selamat eh. Nur Damia, apa khabar? Kaifa haluki? Alhamdulillah. Masya Allah. Nur Damia, suara pun sedap. Nur Damia tersasul Mu'alimah. Mahazah Syahrul. Mu'alimah Rashidah, bulan apa ni? Mu'alimah tak klik lagi ni ha? Coba klik sekali lagi. Bulan apa nak tanya ni? Baru keluar.
Ha, Nur Damia, Mahaza Syah. Bulan apa ni yang ditunjuk kalendar ni? Macam mana nak jawab? Ya, Jun dalam bahasa Melayu. Lughatul Arabi ya? Haza Syahrul Yanair. Yanair bulan. Yanair, Februair, Januari. Yanair, sekarang bulan Jun tu. Mak Abah Syah, dia nampak Jun. Nombor satu tengah tu. Satu tu, nombor satu kat situ tu. Nak kena siapa tulis nombor satu. Okay, Jun. Jun adik. Haza Syahrul. Atas, kat biru tu. Syahrul. Yunyu. Okay, kita tengok betul ke salah. Cuba Mu'alimah Rashidah kita klik. Adakah jawapan itu betul atau salah? Haza Syahru, Syahru, Yunyu, Asanti. Wih, boleh dapat bina dengan baik eh. Untuk anak-anak didik berada di ruangan chat. Okay, bagus eh yang dapat jawab dengan baik. Mu'alimah Aisyah. Mu'alimah Aisyah boleh, boleh share link untuk kuis anak-anak yang berada di ruangan chat supaya sambil-sambil mereka menunggu, mereka dapat jawab juga kuis ini secara apalah, secara santai eh. Okay, terima kasih adik Nur Damia. Mu'alimah Ayu, kita ada berapa minit lagi? Kita ada 10 minit lagi. 10 minit, alright. Ya, yeah, terima kasih adik. Okay, seterusnya ada lagi tak? 5 minit lagi Mu'alimah Basyar. Alright. Mu'alimah Basyar, kita ada 5 minit lagi. Hai, Assalamualaikum. Okay, Arfa. Assalamualaikum. Arfa Danis, kaifa haluki? Ana bil khair, alhamdulillah. Kaifa haluki Mu'alimah Ayu? Ana bil khair aidan, syukran. Mu'alimah Basyar tak nak tanya ke cemburu ai? Kaifa haluki Mu'alimah Basyar tak nak cemburu ai? Kaifa haluki Mu'alimah Basyar? Ya, ana bil khair alhamdulillah. Kaifa haluki Arfa? Alhamdulillah, ana bil khair. Ana bil khair. Tahun 3 boleh ikut Ari Daniel, boleh-boleh semua, boleh. Prasekolah pun boleh. Okey, Arfa, soalan sekarang ni Mahaza Syah. Apa dia tanya ni, ya Allah? Mahaza Syahru. Syahru Ibril. Syahru Ibril, okey. Wow, betul ke? Betul ke salah? Okay. Kita tengok. Betul. Lihat jawapan. Mama Alimah Rashidah, cuba kita klik tengok jawapan itu. Betul. Betul ke Ibril tu apa? Sangat yakin. Haza Syahru. Ya, betul. Haza Syahru. Syahru Ibril. Soheha. Mumtaza Anti Arfa. Satu lagu tentang Syahru ni. Alright, boleh? Silakan. Februair, Maris, Ibril, Mayu, Yun, Yu, Yul, Yu, Agustus, September, Oktober, November, Disember. Berapa banyak mau sambar ni? Alhamdulillah. Mau sambar. Disambar. Arfa belajar kat mana ni? Kat sekolah eh? Iya. Yeah. Okey. Tengok. Ini lagu versi Arfa. Mumtaza. Versi okay. Arfa. Yeah, terima kasih Arfa. Baiklah. Seterusnya ada lagi tak? Ya, bye-bye. Waalaikumsalam. Bye-bye. Ada lagi satu. Ada lagi tak adik? Kita ada Mu'alim Suhaidi. Nurul Izzati. Ya. Ahlan Nurul Asalam. Izzati. Mu'alim Suhaidi. Nurul Izzati, min aina anti? SK? Min aina madrasa? Alam. Izzati daripada sekolah mana? SK Melawar. Oh, anak murid Mu'alimah Basyar. Dia buat-buat tak ikut, tak kenal. Izzati, boleh tak Mu'alimah Ayu tanya satu soalan? Boleh. Mu'alimah Basyar, garam tak dekat dalam kelas? Hah? Garam tak?
Tidak. Tidak? Wah, ini sudah dapat coklat ke daripada Mak Alimah Basya ni? Okey, Mak Alimah Basya silakan. Okey, Nurul Izzati. Izzati kelas mana? Part A, part C, part X? Empat Anggrek. Oh, part Anggrek, okey. Empat Anggrek. Okay. Part Anggrek. Take note eh. Saya kalau yang skema lawan naik ni ada dia punya reward. Mak Alimah Ayu, siapa dapat menembusi line pada hari ni. Okey, Nurul Izzati. Mak Alimah nak tanya soalan ni. Mata yaumu miladiki. Mak Alimah sengaja tak letakkan baris sebab Mak Alimah nak tengok siapa yang naik ke konti. Kalau lelaki, Mak Alimah akan tanya miladika. Kalau murid Mak Alimah perempuan, miladiki. Sekarang ni Mak Alimah nak tanya untuk hari lahir Nurul Izzati. Mata yaumu miladiki. Nufamba. Yang penuh dia macam mana? Yaumu, sebut dulu hari lahir. Miladi fi syahri Nufamba. Nufamba. Mak Alimah Rashidah cuba klik. Oh, ada tak dapat jawab kuis eh? Kenapa? Okey, tak apa. Nanti Mak Alimah cek balik tu kuis. Ada yang dapat jawab kuis tak? Okey. Okey, yaumu miladi fi syahri. Betul lah. Sahih lah. Betul Nurul Izzati jawab. Yaumu miladi fi syahri pada bulan berapa tadi tu? November. November. November bulan berapa November tu? November bulan berapa tu? Bulan 11 betul. Kenapa tak boleh? Okey, tak apa, tak mengapa. Link untuk kuis tu Mak Alimah ada letak di description. Description. Okey. Cuba try nanti klik di sana eh. Okey. Okey, Mak Alimah rasa untuk pembelajaran kita hari ini sampai di situ saja. Cuma Mak Alimah nak anak-anak kalau rasa belum lagi ingat, kalau kita nyanyikan kita cepat ingat kan? Ya nair fabroir maris ibril mayu yunyu yulyu augustus september oktober november desember hazihi syuhurul miladiyah. Habis nafas saya. Sampai situ. Okey, Mak Alimah harap anak-anak didik Mak Alimah dapat ulang semula lagu tu dekat channel Mak Alimah. Cari di sana Asyuhurul Miladiyah. Jadi daripada Mak Alimah, Mak Alimah harapkan semoga anak-anak didik Mak Alimah yang lain yang berada di sini semoga dapat ingat dan dapat faham untuk cara kita membina ayat dan macam mana cara menjawab untuk persoalan-persoalan daripada ayat yang telah pun kita pelajari pada hari ini. Mak Alimah nak tengok Serona dapat jawab. Okey, Anna Jazlin dapat jawab kuis. Okey, maksudnya ada yang dapat jawab dan ada yang tak dapat jawab. Mungkin yang tak dapat jawab tu mungkin mungkin adik-adik punya ni kot no device. Mak Alimah pun tak pasti yang tu. Mungkinlah. Okey, tak apa, nanti kita try balik semula. Baik, untuk hari ini jadi Mak Alimah serahkan kepada moderator yang bertugas. Mak Alimah, ayo silakan. Syukran jazilan ila Mak Alimah Basya di atas kelas yang sangat happening hari ini kan. Happy-happy kita hari ini. Dapat nyanyi, dapat jawab soalan, dapat nyanyi lagu-lagu yang pelbagai. Ada lagu daripada Mak Alimah Basya, ada lagu daripada Adi Arfa. Okay. Apapun, kita ucapkan tahniah kepada semua murid-murid dan semua guru-guru serta semua ibu bapa yang telah memberi kerjasama untuk kelas kita pada hari ini. Tayyib, sebagai tanda kepada Mak Alimah Basya, sesiapa yang tak pernah lagi persiaran bersama Mak Alimah Basya, yang baru lihat, baru kenal, baru nak jatuh cinta dengan Mak Alimah Basya pada hari ini, boleh tekan butang subscribe di bawah sana sekiranya ia berwarna merah. Kalau sekiranya dia dah berwarna kelabu,
tak perlu tekan. Hanya dijemput untuk tekan loceng notification supaya dan setiap like kali Mu'alimah Bahasa, yes, mesti like kelas pada hari ini. Jangan lupa like kelas hari ini. Kalau adik-adik nak mengulangi lagi kelas pada hari ini, boleh tekan sahaja link pada bila-bila masa Mu'alimah Bahasa akan muncul bersama Mu'alimah-Mu'alimah yang ada pada hari ini untuk kelas yang telah kita siarkan pada hari ini. Baiklah. Sebagai tanda penghargaan kepada Mu'alimah Basha, kita ucapkan syukran jazilan kepada Mu'alimah Basha dan juga supaya Mu'alimah Basha sentiasa bersemangat untuk menghasilkan lagu-lagu yang sangat merdu-merdu untuk adik-adik mempelajari bahasa Arab. Tayyib, Mu'alimah Ayu nak ulang sekali lagi tentang peperiksaan akhir untuk pencarian ikon E-Didik Junior bagi mata pelajaran Bahasa Arab SK. Jangan lupa bersama dengan Mu'alim dan Mu'alimah Lughatul Arabiyah pada 27 Mac 2021, hari Sabtu, hari pertama kita bercuti, pertengahan penggal pertama pada jam 9.30 pagi. Baiklah, untuk adik-adik yang ingin mengikuti kelas-kelas daripada Akademi YouTuber, jemput, dijemput untuk melayari www.academyyoutuber.com untuk melihat kelas-kelas yang akan bersiaran pada setiap hari dan sepanjang masa. InsyaAllah semuanya percuma dan selamanya percuma. Kongsikan kepada rakan-rakan supaya kita dapat manfaat ilmu bersama. Baiklah. Mu'alimah Aisyah boleh pastekan link di ruangan chat supaya adik boleh dapat tekan link tu untuk mengisi sijil, tapi bukan isi sekarang sehingga tamat tempoh kelas kita. Habis kelas kita bermulanya 30 minit selepas habis kelas pada hari ini. Baiklah. Sebelum kita mengakhiri majlis kita ataupun kelas kita hari ini, link sijil kita, apakah kod kita pada hari ini, Mu'alimah Aisyah? Kita tunggu. Kita dah ada, okay, link dah naik. Itu adalah untuk sijil dengan kata laluan kelas Ayu. Hashtag? Mu'alimah pun dah lupa. Ya, kod akses Mu'alimah Aisyah. Ya, hashtag kelas Ayu E-Didik dengan semuanya caps lock, dengan huruf besar semuanya. Baiklah, sebelum kita nak mengakhiri majlis kita pada hari ini, kelas kita pada hari ini, kita ada, kita sudah lebih daripada satu jam. Mu'alimah jemput kepada Mu'alimah Aisyah sepatah dua kata. Ahlan, tafadhali Mu'alimah Aisyah. Okey, terima kasih kepada adik-adik dan tahniah diucapkan kepada semua adik-adik yang join kelas pada hari ini. Okey, jangan lupa untuk ikuti kelas seterusnya dan juga menduduki ujian akhir untuk mendapat ikon E-Didik Junior. Semoga berjaya daripada Mu'alimah. Itu saja. Bye. Okay. Syukran Mu'alimah Aisyah. Baik, kita jemput Mu'alimah Rashidah. Ahlan. Tafadhali. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mu'alimah Ayu. Terima kasih Mu'alimah Basha. Seronok hari ini belajar kan? Belajar bulan. Hari ini Mu'alimah Rashidah rasa sangat bertuah. Dapat dengar saudara mulai Mu'alimah Basha secara live. Maka senang dia nak nyanyi macam tu kan? Selalu dengar bertarandu. Lain kali kita ajak dia bertarandu. Sungguh beruntung adik-adik hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat kita manfaatkan untuk setiap hari penggunaan bahasa Arab di dalam kelas. Jangan lupa ingat Ashurul Miladiyah sangat penting. Terima kasih semua. Okey, syukran Mu'alimah Ash-Rashidah. Kita jemput Mu'alimah Bahasa memberi kata-kata akhir. Okey, daripada Mu'alimah, tahniah kepada anak-anak didik Mu'alimah yang mengikuti kelas pada hari ini, dan untuk yang tak dapat link lagi tu, untuk tak dapat yang menjawab kuis tadi, kalau yang daripada SK Malawa nanti Mu'alimah post mula di channel Telegram.
Dan untuk anak-anak didik yang lain, jangan lupa untuk peperiksaan akhir. Maklumat ulang sekali lagi, untuk peperiksaan akhir untuk pencarian ikon e-didik, sila ulang balik kelas-kelas yang telah pun diadakan kerana soalan itu berkaitan dengan kelas-kelas yang telah diadakan oleh Mu'allim Suhaidi, Mu'allimah Rashidah pun ada rasanya, Mu'allimah Basya pada pada minggu awal hari itu, kemudian Mu'allim Taufik. Tengoklah supaya anak-anak didik Mu'allimah berpeluang untuk menjadi ikon e-didik junior. Jadi akhir kata daripada Mu'allimah, Mu'allimah sentiasa mendoakan anak-anak didik Mu'allimah menjadi insan yang beriman, berilmu, bertakwa dan beramal soleh. Ana uhibbukum fillah. Mitum li buhat biarikatihun. Masalamah. Okay. Nah, tu kucu-kucu hotahir. Mak Limah Ayu boleh jawab kucu-kucu hotahir je. Okay. Syukuran kepada semua Mu'alimah Mu'alimah. Kita jumpa lagi insyaAllah pada minggu hadapan pada waktu yang sama, pada hari Sabtu 9:30 untuk peperiksaan akhir. Minggu depan kita akan buat peperiksaan akhir. Kalau kita ada kelas minggu depan, kita akan buat peperiksaan untuk ikon e-didik junior mata pelajaran Bahasa Arab Al-Lughatul Arabiyah Al-Ibtida'iyah. Okey, baiklah. Terima kasih kepada semua mu'alimah mu'alimah dan kepada semua yang menjayakan kelas kita pada hari ini, kelas Bahasa Arab. Terima kasih di atas sokongan semua dan jangan lupa hashtag bermula percuma, selamanya percuma. Sehingga kita berjumpa lagi. Ma'assalamah wa ila liqa wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jomlah kita berbahasa Arab. Jom mari pelajari bahasa Arab. Bahasa indah, bahasa Al-Quran. Mari pelajari bahasa ini, bahasa yang suci dan murni. Tuition online percuma. Layari www.academyyoutuber bagi mengikuti tuition online secara percuma. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, semua ada di Academy YouTuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.academyyoutuber.com. Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuition online percuma, mestilah Academy YouTuber.